Sambil berjalan aja, Prof. Ya, moga moga Pak. Mare. karena ada yang live streaming yang juga sama-sama ikut mendengarkan di daerah. Oke, monggo. Yeah. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la Rabbi surah li sadri wa yisir amri wa khalul aqdatan min lisani yafkahu qawli wa qala subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim sadaqallah aladhim yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Profesor Dr. Suyedno, dalam hal ini sebagai ketua tim atau panitia nasional PPG Kementerian Agama dari kapasitas beliau kali ini nanti berbicara tentang kebijakan umum terkait dengan pelaksanaan PPG 2022 bukan sebagai direktur diktis atau PTKI karena PPG secara nasional Kementerian Agama ada di tangan beliau yang bau rekso. <tik> Alhamdulillah beliau berkenan hadir walaupun dengan di dunia maya karena beliau posisi di Sumatera Selatan. Jadi kita jumpa di alam ho'ib ini Prof. Jadi bersama para kabit, ada kabit PAI, kabit pakis dan kapit pendis seluruh Indonesia dalam rangka untuk rapat koordinasi pendidikan agama Islam. Dan kesempatan kali ini acara Bada Jumatan tadi dibagi tiga ruangan, kalau ruangan pertama itu adalah para operator kita di aplikasi siaga. Yang kedua adalah para kasi atau PTP. Sekarang dan di ruangan ini adalah para kabait. Mohon izin Pak Ketua kali ini Bapak Ibu kepala bidang yang mewilayahi terhadap guru dan pengawas PAI seluruh Indonesia ingin mendengarkan pengarahan, kebijakan, dan lainnya tentunya terkait dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru di 2022 ini. Insya Allah, mohon izin Pak Prof bahwa sesuai dengan apa yang kami laporkan kepada Bapak dan tentunya atas izin dan perkenan Pak Direktur PAI bahwa Direktorat PAI dalam ini diamanakan oleh Subdit PEPTU siap melaksanakan Recording in progress. PPK PAI 2022 dengan tiga batch. Batch pertama dengan pendekatan alokasi anggaran dari APBN. Ya, insya Allah jumlahnya ada 5.000 dan yang kedua adalah skema yang insyaallah bulan Mei itu adalah skema pembiayaan dari Pemda, Pemkot dan mungkin Pemprov. Dan yang terakhir mudah-mudahan mohon nanti arahan juga Prof, semoga kami kebagian seperti halnya ketika rakor pimpinan Pendis kami sampaikan bahwa kami harapkan ada alokasi anggaran dari LPDP karena kami masih memiliki 13.612 guru yang siap di-PPG-kan. Itu yang sudah lulus pretest 2019, Prof. Sementara yang belum di pretest itu ada 132.000. Jadi kalau ini tidak ada alokasi anggaran yang percepatan baik nanti dari LPDP tentunya insya Allah kalau dari Pemda Pemkot biasanya setiap tahun ada dan prediksinya tahun ini itu akan lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Namun kepastiannya kami akan melaksanakan rakor Pemda Pemkot Prof setelah rakor pendis dan mohon izin nanti Prof Saidnya juga bisa memberikan materi mudah-mudahan bisa secara luring Prof. Nah kesiapan kami diantaranya adalah sudah melaksanakan review modul PPG -PAI, Jadi Alhamdulillah dengan ada 12 modul baik yang profesional maupun pedagogik bersama teman-teman reviewer dengan ketuanya Prof. Aan dan ada di dalamnya Pak Arwazak dan beberapa tim ada 17 tim dan Alhamdulillah insya Allah dalam dua hari tiga hari ini ada finalisasi dan ini berarti secara otomatis pula bahwa modul Pai kita yang pedagogik bisa digunakan oleh madrasah. Nah, oleh karena itu, Prof, mohon izin bahwa kesiapan kami, udah kesiapan tingkat tinggi, sebenarnya tinggal pendaftaran yang surat juga sudah tinggal beredar di tanda tangan Pak Direktur hari ini. Dan karena kami juga sudah tersistem di siaga, jadi tidak sulit untuk eh, siapa yang lulus pretest dan menjadi prioritas pertama dalam pembiayaan PPG melalui skema APBN. Karena yang tahap dua insyaallah akan dilaksanakan, tahap pertama bulan Maret, ya tanggal sekitar 18-19, itu akan kami lakukan. Dan jadwal kemarin eh, sudah pernah saya sampaikan ke Prof, perencanaannya di tim panas pula sudah kami eh, WA, karena kami juga terbentur dengan eh, perkinnya Pak Direktur PAI, yang harus bulan Maret harus di 80 persen, Serapan PPK harus sudah terserap. Nah ini jadi sebuah problem kalau seandainya ini tidak lari harus dilaksanakan dan alhamdulillah LPTK siap melaksanakan dengan tiga batch tersebut dengan skema jadwal yang sudah kami rencanakan. Untuk selanjutnya kami mohon arahan eh, Prof dalam rangka pelaksanaan PPK 2022 waktu dan tempat kami persilahkan dengan uh, segala hormat kepada Prof. Suyitno. Baik, terima kasih. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi ala alihi wa sallamu ala Allahumma sallamu ala sallamu Muhammad yang saya hormati. <tuh> Pak Kasubdit, Pak Munir, yang saya hormati kawan-kawan para kabit baik kabit senior maupun menengah. <laughs> Kalau saya nyebut Pak Abudin itu kabit senior. Uh, yang saya tahu, yang karena yang kelihatan di layar ya, yang lainnya tentu yang saya muliakan juga uh, dari seluruh Indonesia, baik kabit uh, PAI, kabit uh, apa namanya, Pendis, uh, apalagi apa satu lagi nomoratornya Pak, Pak Munir. Pak Ais ya yang saya muliakan dan seluruh kawan-kawan dari Direktorat PAI yang juga saya muliakan. Tentu yang pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah dan Yang Kuasa pada uh, sore hari ini kita bisa hadir baik secara uh, daring maupun luring dalam acara yang sangat penting. Uh, tadi sudah sampai di pengantarnya Pak Kasudit uh, ada isu-isu penting terkait persiapan PPG ini. Karena itu tentu rakor ini uh, akan memberikan beberapa hal yang nanti sifatnya informatif, tentu saja juga boleh jadi masukan kebijakan khususnya di kami, di PANAS, di Panitia Nasional PPG, dan secara umum tentu nanti juga di beberapa direkturat terkait yang ada kaitannya dengan PPG. Bapak-Ibu saya hormati, kalau tadi Pak Mudi secara umum sudah menyampaikan beberapa catatan, sebelum saya masuk pada substansi pembicaraan kita, dari beberapa hal yang tadi saya Pak Munir, saya ingin mengapresiasi kepada kita semua, khususnya terhadap capaian PPG kita tahun 2021 yang lalu, yang hasilnya jauh relatif lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini patut kita syukuri, sekaligus harus kita jadikan semacam eh, apa semacam benchmark ya, bahwa kita ternyata bisa melaksanakan eh, kegiatan PPG Daljab ini dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Tentu ini harus dibarengi pula dengan melihat atau mereview, menganalisis, mudah-mudahan juga dilakukan di forum ini nanti, apa yang menyebabkan di beberapa wilayah tertentu kenaikannya sangat signifikan, tapi ada juga yang stagnan, bahkan ada juga yang cenderung tidak membaik Artinya kan varian-variannya pasti beda-beda. Nah, karenanya ada baiknya capaian secara nasional yang baik itu yang meningkat itu juga kemudian dijadikan semacam pembelajaran kita lakukan dengan benchmarking di mana titik titik-titik positif yang mengalami kenaikan yang signifikan bahkan juga ada yang stagnan tadi termasuk di dalamnya ada yang eh, belum sepenuhnya bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Itu satu. Yang kedua. Mungkin kita juga ada baiknya di kesempatan ini memperfiling terhadap peserta PPG belajar di tahun 2021, dilihat dari pertama background akademik, yang kedua dilihat dari usia. Dua-duanya penting, background akademik akan menentukan nanti biasanya terhadap capaian khususnya di UP yang kita tahu semua, di antara kelemahan pelaksanaan UMKM PPG secara nasional itu seringkali yang menjadi kendala serius itu adalah ujian pengetahuan atau UP. Gambaran ini mencerminkan berarti ada persoalan dalam konteks calon peserta PPG ini, khususnya untuk varian kompetensi akademik, karena UP-nya relatif, selalu ada pak persoalan kan kalau ukinnya ini insya Allah hampir rata-rata pasti 100% lah ya karena ini praktik mengajar nah ini karena tahun dari tahun ke waktu apa dari tahun ke tahun dari waktu ke waktu kita menemukan tren seperti itu nah menurut saya raker ini juga harus mengurai problem-problem uh, seperti itu dan tentu berikutnya nanti kita akan melakukan treatment sehingga kemudian masukan-masukan kawan-kawan para kabit ya saya kira juga penting juga nanti diberikan catatan kritisnya itu, khususnya terkait yang menyangkut akademiknya, calon peserta PPG. Di sisi lain, saya kira yang juga tidak kalah penting tadi terkait dengan uh, apa yang disebut dengan uh, usia yang saya kira ini juga penting, karena gini, semua kita kalau mengikuti PPG ini secara utuh, kita tidak mudah menjerelajasi bahwa... Kalau ta capaian tahun 2021 itu baik, lalu kemudian tidak berarti bisa digaransi bahwa tahun berikutnya juga baik atau lebih baik, tidak ada yang bisa garansi satupun. Mengapa? Itu setelah dilihat dari faktor usia. Karena ada kecenderungan faktor usia juga cukup memberikan kontribusi terhadap eh, apa? Kompetensi, khususnya kompetensi di bidang IT terhadap para guru ketika mereka terlibat di ujian yang kita semua tahu menggunakan media CHT itu. Saya menemukan langsung gejala seperti itu, dan itu harus juga dijadikan fokus kita memberikan treatment. Karenanya, kalau menurut saya, evaluasi ini juga penting sehingga nanti akan ada upaya treatment yang kemudian arahnya pada tiga aspek ada aspek terkait dengan akademik yang itu kaitan dengan UP, yang kedua treatment terkait kompetensi di bidang IT, jadi literasi digital si guru dan yang ketiga mungkin kita bisa juga nanti sedikit banyak walaupun tidak menjadi faktor utama yaitu kemampuan ke talenta mengajar yang baik dan itu nanti ranahnya pada satu KMPPG adalah mungkin ini yang saya gambarkan dari waktu ke waktu, termasuk tahun 2021, ada persoalan di tiga ranah itu. Nah, karenanya saya kira kawan-kawan kabit juga harus sedikit banyak mengetahui itu, supaya ketika mengambil kebijakan di lingkungannya masing-masing, di setidaknya kemudian ini bisa dilakukan langkah-langkah yang lebih terukur pada seluruh para guru, khususnya peserta PPG tahun 2022, untuk tidak terulang apa yang biasanya terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tiga area itu. Nah, saya tidak tahu itu apa kemungkinan bertambah dari tiga area ini dari waktu ke waktu. Tentu nanti hasil evaluasilah yang akan melihat lebih utuh dengan beberapa perspektif tentu saja. Bapak saya hormati, masuk pada persoalan kita di PPG tahun 2022. Tadi Pak Munir sudah menyampaikan beberapa hal dan itu bagian penting yang waktu itu saya hadir secara fisik eh, rakor di apa di Solo yang dilakukan sekitar seminggu yang lalu. Tadinya saya sebenarnya ingin juga hadir secara fisik seperti tahu seperti dua minggu yang lalu ya di acara yang sangat penting ini. Tapi ini saya juga sedang mengisi acara di Diklat ya Bali Diklat yang saya kira saya juga penting hadir karena sudah beberapa kali diminta. Selama ini kita hanya daring dan alhamdulillah hari ini bisa luring secara langsung tentu beda pendekatannya lebih-lebih ketika kita harus bicara tentang moderasi beragama ya karena itu harapan saya nanti suatu ketika kita bisa diskusi yang lebih komunikatif lewat luring. Nah, beberapa hal yang pernah kami sampaikan pada saat pertemuan luring di Solo waktu itu, pertama, saya tentu mendukung dengan sangat uh, antusias terhadap kebijakan yang dilakukan kawan-kawan terutama dari PAI. Uh, untuk mempercepat, ya, pelaksanaan PPG tidak harus terikat dengan jadwal yang selama ini sudah secara uh, timeline kita rumuskan lewat panas. Tentu saja, ini harus dengan intensif juga dilakukan komunikasi dengan kawan-kawan di LPTK di beberapa PTKI yang selama ini sudah menjadi mitra kita. Bahkan, di catatan saya waktu di Solo itu, saya katakan kawan-kawan, terutama Bu Aan selaku, apa namanya, koordinator yang kita tugasi di Win Bandung tidak harus menunggu atas kesiapan direktur lain termasuk tidak harus menunggu kawan-kawan PTKIN yang sekarang sedang memproses izin prodi PPG. Meskipun izin prodi itu sebenarnya tinggal nunggu hitungan mungkin ya tidak lama lagi, tapi saya bilang dan Bu Aan, ini tidak usah ditunggu supaya kemudian proses yang sudah persiapannya matang ini tidak terkendala atau tidak saling menunggu. Tidak usah saling menunggu. Saya pun memberikan catatan yang kedua tentang batch ya, tahapan-tahapan eh, apakah kita butuh dua angkatan, tiga angkatan, dan seterusnya. Tentu saja sangat tergantung, satu, kepada apa ketersediaan anggaran di masing-masing eh, direktorat, itu pasti. Lalu yang kedua juga Ketersediaan guru yang memang sudah secara uh, akademik sudah dites ya oleh masing-masing direktorat untuk dipastikan mereka uh, lulus tes seleksi akademik sehingga kemudian bisa masuk di pendidikan profesi guru. Dua hal itu menjadi penting. Baru yang ketiga adalah persoalan LPTK. Kalau LPTK itu karena menjadi tusi saya tentu tanggung jawab saya. Saya sudah sampaikan pada kawan para dekan dan pimpinan perguruan tinggi para rektor. Kalau urusan PTK relatif tidak ada masalah karena kita sangat siap dengan setiap yang ada, termasuk juga fasilitasi yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PPG. Karenanya sekali lagi Pak Mundi dan Tuan kawan saya mendukung penuh kalau kemudian sesegera mungkin untuk p 1, ya, tahap 1 ini bisa dilakukan lebih cepat seperti yang tadi sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi koordinasi yang melibatkan berbagai pihak saya kira harus lebih penting lagi di dimasukkan itu poin kedua terkait PPG 2022. Nah poin ketiga yang saya sampaikan pada saat di Solo juga saya memberikan apa stressing bahwa ada positif negatifnya pertama kemitraan kita dengan Pemda positifnya adalah guru-guru PAI di sekolah tentu mendapatkan apa perhatian perhatian dari beberapa Pimpinan daerah, kepala daerah, baik kabupaten kota bahkan juga provinsi sesuai dengan jenjangnya. Ini sesuatu yang positif di mana memang sudah seharusnya seperti itu karena mereka adalah guru agama yang tugasnya di sekolah dan lagi juga eh, sekolah itu sendiri di bawah pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Hanya saja yang khas sekali lagi juga harus eh, betul betul menjadi perhatian kita bersama. Eh, saya mendengar ada beberapa kepala daerah tertentu ya yang kemudian mensyaratkan kami boleh atau bahkan siap menyiapkan anggaran sebanyak mungkin jika utusan guru-guru PAI dari daerah kami itu kemudian ikut PPG langsung lulus. ini kan ya kalau udah gini berarti kan kabitnya itu yang harus harus apa menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan yang tidak ringan itu. Tetapi baik kami di LPTK panitia nasional terutama tentu kita tidak bisa menjamin siapapun. Ya, jangankan Pemda, kita pun tidak bisa menjamin diri kita sendiri kan. Kita tidak mungkin menjamin kelulusan di atas apa PHP, bahwa kalau mereka kerjasama e, jaminannya lulus, itu enggak ada. Jadi saya harus pastikan supaya kawan-kawan kabin juga tidak punya tendensi untuk menjamin siapapun. Karena ini sebuah proses pendidikan, nama juga proses pendidikan, yang hanya pendidikan itu pasti ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Tetapi karena bentuknya kerjasama, tapi kita bisa memberikan mungkin beberapa hal. Apa hal yang memungkinkan bisa kita jadikan mitigasi agar kelulusan terutama yang dimitrakan dengan Pemkap dan Pemkot itu, Pemprov juga, itu bisa maksimal. Nah, saya mengusulkan beberapa mitigasi yang utama adalah, pertama, harus ada anggaran pendamping di luar anggaran murni PPG. Untuk apa? Anggaran pendamping ini digunakan untuk program induksi. Program induksi ini, kalau dalam bahasa kita yang lebih simpel, ini kita gunakan untuk semacam uh, bimbel, ya, bimbel bagi peserta atau calon peserta yang nanti akan ikut PPG. Tentu akan berbeda, ibarat orang mau masuk perguruan tinggi negeri tertentu yang uh, menjadi favoritnya, calon mahasiswa yang dibimbel lebih masif lebih intensif biasanya akan beda dengan calon yang terjun bebas. Nah, harapan saya kawan-kawan terutama Kabit dan Pak Kasubdit ketika kemudian akan melakukan kerjasama dengan Pemda nantinya, utamanya untuk membackup penganggaran lewat APBD itu kita jangan tanggung tanggung menganggarkannya selain anggaran khusus PPG, kita juga butuh Anggaran pendamping dalam hal ini adalah program induksi yang sekali lagi itu juga bisa dimitrakan dengan LPTK terkait. Tentu di wilayah masing-masing. Bisa juga dengan LPTK yang Bapak-Ibu Kabit percaya, misalnya tidak mustahil misalnya, meskipun Kalimantan misalnya kerjasama dengan LPTK UIN Bandung, dan seterusnya. Namanya juga kemitraan tentu sifatnya sangat fleksibel. Tetapi tentu akan lebih... Eh, dekat kalau kemudian dilakukan dengan LPTK terdekat dari masing-masing uh, wilayah provinsi di mana kami itu berada. Nah, itu tambahan programnya. Jadi mesti sekali lagi kemudian dilakukan uh, penambahan program induksi. Nah, nanti tentu saja kalau hanya ada program induksi, kita juga harus berkali-kali melakukan trial and error atau try out terhadap capaian simulasi si peserta induksi ini untuk nantinya dipersiapkan pada saat mereka akan ikut PPG secara resmi. Gambaran simulasi dari trial and error ya atau try out itu itu akan menggambarkan ya dengan sendirinya akan menggambarkan capaian kemungkinan lulus dan tidaknya bahkan passing grade berapa itu saya kira akan tergambar dengan baik kalau program induksi itu dimasifkan. Termasuk eh, proses pendidikan PPG juga bisa mengupgrade kalau misalnya pada saat bimbel, sang, sang guru yang akan ikut PPG itu masih di grade misalnya 60, padahal nilai yang dibutuhkan untuk UKM PPG UP misalnya 67, berarti tinggal nambah 7 grade. Sehingga proses pembelajaran lewat PPG yang dilakukan satu semester yang totalnya sekitar 4 bulanan itu, itu rasa-rasanya tidak sulit ya mengupgrade dari yang sudah punya modal intelektual 60-an dinaikkan gridnya menjadi 67, hanya menambah 7 digit. Dengan demikian, mereka yang ikut program induksi sesungguhnya sudah punya simpanan awal, investasi awal untuk mencapai nilai minimal lulus PPG. Itu contohnya betapa kemudian kita sudah bisa melakukan prediksi-prediksi. Dan jujur mas sekalian, yang kita lakukan selama ini kan semua kita terjun bebas nih. Terserahlah kamu guru-guru yang ikut kamu PPG lulus karmu lulus karmu kita nggak ada treatment apapun. Nah, kalau kita bertahun-tahun begitu terus ya memang akan repot kalau tidak ada treatment. Nah karena saya ngasih perspektif ya agar ini difikirkan program induksi ini, tentu saja tadi akan lebih solutif kalau kemudian ini sekaligus diintegrasikan dengan program yang ada di Pemkap ya, Pemkot atau provinsi, terutama tadi kemitraan yang kemarin 2021 sudah berlangsung, sehingga kemudian bisa diteruskan tahun berikutnya, tentu dengan menambah skema yang tadi saya sebutkan penguatan di induksi. Ini, ini penting sekali karena nanti sekali lagi ini akan berikan dampak yang serius bagi capaian UKM PPG. Nah yang ketiga, bapak sekalian yang tadi sudah disinggung juga terkait dengan PPG 2022 ini, saya kira. Eh, Panas ini sudah memberikan catatan-catatan lebih awal, tahun lebih awal dibanding tahun sebelumnya. Nah, di antara hal yang penting tahun 2022 ini juga eh, PPK akan di-backup oleh eh, LPDP ya. Jadi lembaga pola dana pendidikan. Kita semua tahu lembaga pola dana pendidikan itu dulu adalah lembaga yang secara eh, otoritatif di bawah langsung Kementerian Keuangan sekaligus menerima beasiswa antar kementerian lembaga se Indonesia yang beasiswanya itu berada langsung di bawah Kemenikyu dan terapa peserta scholarship-nya bisa dikirim ke dalam dan luar negeri. Nah, tahun ini ya tahun ini beberapa program LPDP ini sudah di ke kementerian lembaga termasuk Kementerian Agama. 3 KL yang paling besar menggunakan dana LPDP mulai tahun 2002 ini adalah satu Kemendikbud, kemudian BRIN, lembaga baru ya, Badan Riset Inovasi Nasional yang baru sekarang yang kumpulan dari berbagai litbang kementerian lembaga itu sekarang namanya BRIN. Lalu kemudian Kemenak. Jadi ada tiga KL yang mendapat uh, apa ya, uh, disebut warisan ya enggak, masa warisan ya. Kalau Tirkah itu kan Bagiannya Rosan dilum ini adil ya. Saya sebut aja ini distribusi lah ya. Ada distribusian, ada untuk kemenak, ada untuk Kemenikbud, ada untuk brin. Nah, di dalam skema LPDP yang kemudian eh, anggarannya bisa dilakukan oleh masing-masing KL dan dalam ini LPDP kemenak maka, Insya Allah tahun ini kita juga selain memberikan kesempatan biaya yang seluas-luasnya bagi ASN kemenak, baik dosen guru dan ASN yang lain bahkan di kita tentu didikti ada dalam dan luar negeri yang cukup besar jumlahnya kita juga mewacanakan adanya kemungkinan PPG itu bisa dibiayai oleh LPDP. Nah saya sendiri sampaikan dengan Pak Direktur PAI dan juga Pak kami Pak Munir Pak Kasubdi Pak Munir harus hati-hati menggunakan bahasa LPDP untuk PPG. Hati-hati pertama alasannya itu belum ada contoh barang. Belum ada contoh barang di mana LPDP bisa digunakan untuk PPG, karena selama ini dibut kalau bicara LPDP ya penggunaan scholarship biasiswa dalam dan luar negeri. Jadi kalau kemudian kita ingin menggunakan ini, jangan sampai nanti ada ada contoh barang, kemudian ada pandang pandangnya yang negatif terhadap kemenak, kok di sebelah nggak bisa, kok kemenak bisa, dan seterusnya. Tentu ini harus kita hitung betul ke tingkat kemaslahatan dan juga tingkat apa, komunikasi antar lembaga yang lebih baik. Yang kedua di antara negatifnya, negatifnya tentu saja bukan bagi bagi Pak Kapi, tapi negatifnya bagi KL terutama dari Kementerian Pusat, semakin banyak jumlah peserta PPG yang diselesaikan tiap tahunnya, ya semakin berat beban negara menyiapkan ppg nya itu pasti. Kalau sudah beban negara ini kan yang yang sesungguhnya nanti menjadi tersiok-siok ya Kementerian Lembaga Pusat, terutama Pak Munir. Jadi kalau misalnya tahun 2022 ini kelulusannya 200 persen dari tahun sebelumnya, itu kita di Kementerian Lembaga sudah harus memastikan, sudah harus memastikan, Pak Munir sudah harus memastikan, ketersediaan anggaran TPG yang ada di, di Pak Kita 2022 itu mampu membayar orang berapa itu harus dihitung dengan pasti. Jadi kita jangan sampai berpikirnya hanya menelorkan, tapi tidak berpikir bagaimana membesarkan. Ini dalam bahasa bahasa telur dan apa perkembangan sebuah apa namanya proses kehidupan ya. Jadi menyelenggarakan pendidikan PPG itu tidak sulit karena LPTK tentu siap. Kita akan terima berapa yang akan dididik di LPTK. Tapi jangan lupa dampak dari kelulusan itu begitu dinyatakan lulus harus tersedia anggaran sesuai kecukupan yang lulus itu untuk dibayar TPG-nya. Yang juga harus wanti-wanti diingat betul, termasuk dengan tentu saja kalau guru itu, terutama guru PAI, juga harus dilihat kemampuan anggaran di Direktur PAI untuk bisa membayar TPG apa namanya yang tersedia ya TPG yang tersedia di DIPA kita sehingga sekali lagi Uh, jangan sampai lulusannya surplus, anggarannya minus. Nah ini tentu menjadi gaduh lagi nanti, kalau kemudian tidak hati-hati. Nah ini penting sekali uh, karenanya menjadi penting juga kawan-kawan KAPIT memelototi memelototi kuota masing-masing di kanwil, wil ketersediaan anggaran TPG uh, terutama di Direkturat terkait sehingga berapa jumlah kelulusan itu sudah diantisipasi. Kalau misalnya ke, ketersediaan TPG-nya untuk 100 orang, kalau Bapak mau meluluskan 150 orang, tentu itu eh, tawa bagi guru, tapi nangis bagi Pak Kabit. Gitu. Jadi tawamu nangis gue. Jadi, karena pasti gaduh. Pengalaman saya jadi direktur guru itu pasti gaduh. Pengalaman Pak Abudi itu luar biasa. Bagaimana dikit-dikit ngadu kekurangan TPG, dikit-dikit ngadu kekurangan TPG itu Nah, yang gitu kan tentu harus diantisipasi. Jangan sampai kita e, masuk di lubang yang sama, Pak Abudin. Bosan pula masuk di lubang yang sama salah terus, itu kan? Kita juga harus mulai mengantisipasi, prediksi mengantisipasi itu penting. Nah, sehingga kemudian sekali lagi saya ingin e, sampaikan di kesempatan ini, kelulusan TPG penting karena memang itu menjadi sesuatu yang sangat diharapkan guru. Tapi juga pastikan diiringi dengan ketersediaan anggaran yang cukup, khususnya dampak dari kelulusan PPG yang mengharuskan kita menyediakan uh, tunjangan kesejahteraan dalam bentuk tunjangan profesi guru yang itu juga harus dipastikan tersedia di uh, Pak kita mungkin kita bisa mengelak nah, nanti kita akan lakukan revisi nah itu yang kadang-kadang kita kemudian digembuki oleh dji dan dpr karena kalau revisi itu menandakan bahwa kita sesungguhnya perencanaan kita tidak tidak maksimal semakin sering revisi itu gambaran kita tidak punya perencanaan yang baik jadi revisi itu gambaran di mana kita sesungguhnya perencanaan belum maksimal, lalu kemudian dikit-dikit revisi. Mudah-mudahan kita tidak harus revisi, tapi memastikan ketersediaan anggaran, karena revisi itu sendiri juga belum tentu ada jaminan ketersediaan anggaran. Dampaknya kalau belum ada terhutang dan terhutang. Nah, kalau sudah terhutang ini kita tahu ya pengalaman bagaimana suka dukanya membayar hutang tunjangan profesi yang kita semua pernah terlibat, terutama kawan-kawan yang pernah jadi kabit Pendis ya, tetap kabit Penmat itu kita pernah membayar 4,6 triliun hanya bayar tunjangan impasing dan itu selalu ditagih sehari tiga kali seperti orang sakit minum obat ya. Jadi sampai wiridnya guru-guru waktu itu kan orang bicara tentang wirid, subhanallah dia wiridnya tunjangan impasing, tunjangan impasing dan seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak terulang Kejadian seperti itu, dan kita sudah mengantisipasi eh, tahun ini. Saya kira itu ya poin-poin penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Pak Munir. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi terhadap eh, semua teman-teman yang proaktif, terutama mengawal program PPG di masing-masing Kanwil, Pak Kabid, dan mari juga untuk seterusnya akan kita kawal lebih baik lagi supaya capaian PPG kita akan lebih baik. Tentu saja, yang lebih baik lagi dari itu, kita masih berkewajiban maintenance, ya, link match, setelah mereka menjadi guru yang uh, profesional, ditandai dengan lulus sebagai peserta PPG, tugas Pak kan, will melalui Pak Kapit adalah memastikan mereka semakin meningkat kompetensinya. Dan tentu saja, ini kontrol kita lah yang menjadi barometer sekaligus uh, tolak ukur, apakah profesional berguru itu berdampak pada capaian prestasi siswa, dan seterusnya. Sehingga kemudian ini juga tugas yang tidak ringan, makanya penting sekali juga nanti pasca itu Bapak-Ibu harus kerjasama lagi dengan LPTK untuk menjaga kompetensi si guru yang sudah lulus PPG itu, dengan tentu melalui beberapa skema, mulai dari kemitraan yang dibangun MGMP, KKG, dan seterusnya. Bahkan juga bisa jadi juga lewat KKM yang saya kira bisa dimanfaatkan peluang-peluang seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan salam sehat, salam sukses. Wallahu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima, Terima kasih Prof yang sudah menyampaikan uh, arahannya dan kita semua mendengarkan tadi dengan seksama karena beberapa hal kebijakan terkait pelaksanaan PPG 2022 di mana ada beberapa hal yang catatan kami pertama terkait review terhadap 2021 memang ada hal yang menjadi kontributor utama ketidaklulusan itu diantaranya adalah penguasaan IT dan memang akademik yang kedua karena usia sehingga ini menjadi prioritas kami termasuk para kapi di dalamnya untuk bisa mengupgrade ya, atau mengawasi dan atau apa membina ya terhadap peserta PPG kita di 2022 agar kelulusannya meningkat walaupun Sekali kelulusan kita di tahun 2021 kemarin meningkat, tapi ini tidak menjadi jaminan 2022 akan lulus. Yang kedua, Prof, terkait dengan tadi anggaran Pemda atau Pemkot atau bahkan Pemprov ya, karena tahun kemarin itu ada 13 Pemprov yang membiayai pelaksanaan PPG di tingkat SMU, SMA, SMK, dan tentunya memang menjadi pembelajaran Bapak Ibu Kapit karena memang kami juga sering ditegur sering diaduin ya diaduin bahasanya apa dia kalau dibiayai kenapa enggak lulus gitu itu sering kami menerima eh harusnya sudah dibiayain pakai PPG harusnya segera lulus nah oleh karena itu tahun ini kami sudah sampaikan kepada Pak Direktur Prof eh, terkait memang adanya dana pendampingan termasuk retaker yang dibiayai Pemda itu kemungkinan besar akan kami biayai untuk uh, pelaksanaan ulang ujian ulang di UP nanti. Nah pendampingannya diantaranya adalah kami juga sudah sampaikan di luar yang uh, unit kos 5 juta tersebut agar memang Pak Direktur serta TU bisa menghaluskan anggaran untuk uh, semacam matrikulasi atau pengayaan dan kami juga sudah koordinasi dengan LPTK diantara itu hal yang nanti kita akan coba lakukan dengan anggaran yang tersendiri. Uh, terkait waktu pohon izin Prof uh, karena 3 bed dan sekali lagi memang yang pendanaan PLPG ini gambling bagi kami dan kami uh, ibaratnya syukur ada nggak ada ya sudah gitu yang penting pelaksanaan uh, PPG kalau seandainya dua bed itu tanggal 15 September sudah selesai untuk pengayaan dan pendalaman materi Nah itu sudah uh, eh 15 Juni Prof 15 Juni kalau total secara keseluruhan dengan hampir 30 bulan tersebut adalah tanggal 3 September. Kalau seandainya ini dua batch, kalau dua batch ini jelas karena bersumber dari APBN dan APBD. Karena pertama ini APBN dan yang kedua nanti APBD. Nah kalau terkait dengan dana dari LPDP, ya kami insya Allah para kapit ini selalu berdoa agar uh, jadi didanai karena memang masih ada 132 ribu yang belum eh uh, terlaksana PPG guru kita dan ini menjadi PR. Seandainya dihitung rata-rata 8 ribuan itu berarti perlu 17 tahun menyelesaikan guru-guru uh, PAI kita untuk DPPG-kan. Ini menjadi problem, Prof. Jadi 17 tahun kita semua udah pensiun kelihatannya nih. Apalagi Pak Kabit Jawa Barat ya Pak Kabit. Eh, uh, 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 mohon izin eh, uh, ada yang beberapa kapit akan bertanya Prof, jadi peserta kita mohon izin supaya bisa komunikasi dengan Prof untuk uh, para kabit bertanya. Silakan Bapak Ibu kabit panitia mohon mic-nya. Dari mana nanti disebutkan Pak ya? Ya, yang yang ngacung duluan. Ngacung, angkat tangan ngacung ya. Silakan Pak. Sebutkan nama terus dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor sebagai narasumber yang saya hormati, Pak Kasubdit dan Bapak-Ibu para kapit seluruh Indonesia yang berbahagia. Langsung saja, ini merupakan laporan juga kepada Profesor dan juga Pak Kasubdit. Saya nama Bukhari Muslim, Kepala Bidang Pakis dari daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah, Alamin, untuk tahun 2021. Yang lulus pretest di kami itu jumlahnya ada 391 guru eh, baik PNS maupun non-PNS. Kemudian yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG di tahun 2021 itu jumlahnya ada 115. 115 ini, 91 di antaranya itu dibiayai oleh pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun provinsi kami ada lima kabupaten kota dan satu provinsi yang uh, sudah membiayai PPG-nya para guru pendidikan agama Islam itu baru ada dua kabupaten dan satu provinsi jadi belum semuanya uh, berkenan untuk membiayai terkait dengan pelaksanaan ...PPG Guru Pendidikan Agama Islam ini. Dan Alhamdulillah bersyukur dari 115 yang ikut PPG ini di 2021 semuanya lurus. Dan eh, kemarin dua hari yang lalu sertifikatnya sudah kita bagikan. Tetapi untuk ujian pertama itu ada 10 orang yang belum lulus. Kemudian dari 10 orang itu kita panggil untuk kita apa hadirkan narasumber untuk bisa memberikan pendampingan agar di ujian yang kedua nanti bisa lancar. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa di daerah simakujuk Jakarta sampai saat ini yang sudah lulus eh, pretest tinggal menunggu giliran untuk mengikuti PPG berikutnya itu jumlahnya masih ada 276. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan permohonan agar 276 ini bisa dipercepat untuk pelaksanaan PPG-nya terlepas dari persediaan apa pendanaan terkait dengan TPG-nya dan lain sebagainya. Ini urusan Bapak, kami urusan Pak Kasubdit nanti, tapi yang terpenting karena kami sudah apa, di desak-desak juga di banyak pertanyaan bagaimana nasib yang 276 yang sudah lulus ini. Belum lagi yang sama sekali belum mengikuti pretes, ini di kami masih ada sekitar 1.900an guru baik itu negeri maupun eh, baik itu PNS maupun non-PNS. Yang menjadi persoalan juga itu adalah guru-guru non-PNS di mana ini menjadi nasibnya terlempar-lempar. Artinya untuk dimintakan bisa dibiayai oleh e, pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak mau wong menganggarkan untuk PNS saja masih tali ulur apalagi untuk yang non PNS. Itu Pak. Oleh karena itu mohon solusi karena kami juga sering ditanya terkait dengan nasib mereka yang sama-sama Memperjuangkan atau pejuang di sekolah-sekolah terkait dengan pendidikan agama Islam. Kemudian, yang kedua, kemarin kami juga ditanya oleh para guru pendidikan agama Islam bahwa ini informasinya sudah ada pembukaan untuk pendaftaran terkait dengan pretest PPG. Nah, kami kok tadi itu membaca berita online bahwa. Pretest itu sudah dibuka dari tanggal 22 ini sampai dengan tanggal 5 Maret. Apakah itu betul karena kami belum pernah ada informasi yang yang apa namanya yang resmi dari Kementerian Agama. Eh, terima kasih Pak, mungkin sementara itu jadi kami mohon kepastian di tahun 2022 ini nanti kira-kira kuota peng, apa pelaksanaan PPG itu jumlahnya berapa, harapan kami di Yogyakarta nanti bisa lebih besar yang mengikuti PPG ini dari 276 yang sudah lulus dari pretesnya. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Walaupun tadi ada beberapa pertanyaan yang harusnya langsung ke Pak Direktur PAI, Pak. <laughs> Kalau beliau ini kebijakan umum karena beliau ini adalah ketua panitia nasional PPG Kementerian Agama, Pak. Nah, beliau lebih ke kebijakan umum, ya. Walaupun dahlan secara khusus karena beliau juga mem membawai PPG madrasah bahkan PPG non guru-guru non muslim. Nah, Silakan mungkin ada yang lain. Oh ya, baik. Ini Pak Kabit Jawa Barat, ini yang sepuh dulu kali Pak ya. Jadi kita yang sepuh dulu ini kelihatannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Pak Kiai Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Pak Prof. Dan juga kawan-kawan dari Baid se-Indonesia. Langsung saja. Alhamdulillah, udah berapa bulan lah saya dipaiskan dan ternyata seru juga Pak, tidak kalah dengan penmat juga. Kebetulan ketemu lagi dengan Pak Munir. Ini problemnya, kami menyampaikan ke Pak Prop supaya LPTK-LPTK itu, ya mohon izin barangkali bahasa saya kurang, kurang santun barangkali. Ini berdasarkan evaluasi dan kami sendiri juga melakukan monitoring, para peserta PPG itu banyak yang mengeluh, terutama terkait dengan disiplin waktu pembelajaran, terutama para ibu-ibu. Ternyata pembelajaran ini kadang dosen ataupun yang memberikan materi ini waktunya dirubah, seolah-olah seenaknya sendiri di malam hari. Sedangkan bagi ibu-ibu ini kan jadi problem, malah ada yang langsung suaminya datang ke, ke saya. Pokoknya istri saya mundur, mundur, Pak. Di Jawa Barat itu terjadi seperti itu. Itu Jadi mohon ke Pak Prof selaku... Ketua panitia nasional supaya ada penekanan kepada LPTK, khususnya kepada para dosen, ketika pembelajaran, ya, kira-kira diseimbangkan waktu pembelajarannya, terkecuali kalau memberikan semacam tugas-tugas barangkali itu lain. Tapi, ketika pembelajaran itu, itu yang pertama, kemudian yang kedua. Insyaallah kalau LPTK itu sudah memberikan kesempatan, istilah bahasa dulu itu HER ataupun apalah itu, karena keluhannya ya, tadi juga sudah disampaikan ini belum belum tersentuh juga, keluhannya jaringan juga pak. Ini terus terang saja dengan menggunakan PJJ, ini kan rumah-rumah guru juga kan dan tidak mustahil di Luar daerah juga Jawa Barat yang konon katanya penyangga ibu kota saja kan banyak daerah-daerah terpencil. Nah, disitulah kendalanya, artinya kendala terkait dengan e, jaringan. Sehingga ketika pembelajaran juga kadang e, tersendat-sendat karena jaringan itu sendiri, dan yang lebih fatal lagi ketika melaksanakan ujian. Ini keluhannya ketika melaksanakan ujian, termasuk juga UIN, LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sampai saya langsung ketemu dengan Pak Rektornya, langsung dengan Pak Ibu Dekan, Ibu Prof, dan juga jajarannya. Itu barangkali itu yang menjadi kendala-kendala berdasarkan keluhan para peserta yang tahun kemarin. Dan insya Allah inovasi untuk supaya bagaimana ke depan, meningkatkan kelulusan saya yakin punya siasa masing-masing lah insya Allah punya siasa masing-masing barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan ke pak prop dan terima kasih atas kesempatannya bila itu topik wallahu a'lam wa assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih silakan yang selanjutnya mohon jangan mute pak mood. profesornya mas jangan mute ya biar langsung bisa interaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Pak Profesor Suwito, yang kami hormati Bapak Kasubdit Pak Munir, eh, mohon izin Pak Kapit eh, menyampaikan eh, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PPG. Bahwa di tahun 2019 ketika ada pelaksanaan pretest yang masif itu, eh, Jawa Tengah, Alhamdulillah. Uh, peserta dari pretest itu ada 4.748. Nah, dari tu, uh, 4.748 itu, uh, kita masih menyisakan guru-guru yang belum uh, mengikuti uh, sertifikasi atau PPG, jumlah 3.300an Bapak di Jawa Tengah. Uh, berkenaan dengan hal tersebut, uh, Pelaksanaan PPG yang dilaksanakan di tahun 2021 ini ada beberapa hal yang dalam catatan kami perlu ada sebuah perbaikan. Yang pertama terkait dengan pola koordinasi dari LPTK dengan Kanwil selaku eh, yang melakukan eh, koordinasi terhadap peserta PPG dan kabupaten/kota yang eh, mereka mempunyai kewilayahan terkait eh, kedaerahan, itu eh, kelihatannya belum terjalin dengan rapi, sehingga eh, mulai dari eh, rekrutmen eh, peserta PPG hingga kemudian pelaporan hasil. Kanwil dan Kabupaten Kota belum mengetahui secara persis berapa yang lulus dari hasil PPG di tahun 2021 ini. Nah, kita hanya memperoleh apa hasilnya, justru malah dari guru ini yang bagi teman-teman di Kabupaten Kota ini kelihatannya kebalik pola koordinasinya sehingga perlu dibenahi. Yang kedua di tahun 2021 ini Bapak ada LPTK yang di tengah jalan kemudian memutus secara sepihak tanpa koordinasi dengan Kanwil yaitu guru-guru yang sudah mengikuti pretest dan secara administratif maupun linearitas kualifikasi S1-nya itu eh, sudah diakui oleh eh, aplikasi siaga, namun ketika di tahun 2021 itu ada LPTK menyatakan Anda tidak linier, karena mereka sudah mengikuti PPG itu selama satu minggu kemudian di cut, eh, mereka tidak boleh ikut lagi karena dianggap tidak linier S1-nya. Nah, kami kemudian uh, menyampaikan hal uh, tersebut kepada uh, LPTK terkait. Ada uh, prasyarat yang kemudian menjadikan dasar linearitas yaitu surat edaran Dirjen Pendis. Um, maaf. yang terkait dengan uh, updating data TPG dan pendaftaran sertifikasi nomor B2495 tahun 2019. Nah, berdasarkan itu sebenarnya guru-guru yang peserta yang sudah menyatakan lulus pretest kemudian secara administrasi sudah memenuhi prasyarat maka mereka sebenarnya berhak untuk mengikuti PPG. Nah, Pemutusan di tengah jalan oleh LPTK secara sepihak ini yang patut kita sayangkan dan guru-guru ini merasa haknya itu diputus di tengah jalan, hak mereka untuk mengikuti PPG diputus oleh LPTK. Nah, ini mohon untuk ada kebijakan yang Perlu tindak lanjut kebijakan dari uh, direktorat barangkali mereka yang telanjur kemudian dikat uh, pelaksanaan PPG-nya untuk bisa diangkut di uh, pelaksanaan PPG berikutnya. Uh, kami uh, pada kesempatan ini menyampaikan surat permohonan secara tertulis terkait dengan tindak lanjut tersebut. Uh, terima kasih uh, Pak Prof dan uh, Pak uh, Kasubdit. Itu dua hal yang perlu kami sampaikan, mewakili dari Pak Kepala Bidang PAI Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kasubdit yang kami hormati, Bapak Narasumber yang kami muliakan, para para kabit se-Indonesia yang berbahagia. Mungkin sedikit saja Bapak Narasumber, mungkin perlu kebijakan mungkin ya dari Bapak atau dari Pak Kasubdit berkenan dengan guru-guru kita eh, uh, yang sudah berusia di atas 50 tahun yang mereka tentang IT ini agak gagal, Pak. Uh, sebab kita tahu waktu mungkin kuliah dulu tidak pernah kenal membuat skripsi itu pakai pakai apa? Pakai mesin tik. Nah, jadi uh, ketika diadakan dengan pretest mereka gagal dalam itu bersaing dengan eh, uh, yang berusia 30 tahun. Nah ini kebetulan nih Bapak, eh, maaf ya perkenalan singkat belum tadi. Ini saya dari Bengkulu Bapak Narasumber, eh, Kabit Pabkis. Nah ketika datang ke lapangan inilah keluhan-keluhan dari para guru kita. Nah kalau kami di Bengkulu ini yang belum pretest itu ada 631 orang. Yang belum pretest itu, itu yang PNS. Yang PNS kalau yang non PNS-nya lebih dari seribu. Nah, yang sudah lulus pretest, yang belum PPG ada 235 orang. Nah, yang memang di tahun 2019 sudah eh, uh, dimohon kepada Pemda untuk bantuan supaya guru-guru kita ini bisa PPG. Tapi tanggapan Pemda bermacam-macam gitu. Tahun 2019 satu pun tidak ada Pemda yang mau. Baru tahun 2021 ada dari 10 kabupaten kota empat yang mau. Nah kalau provinsi semuanya siap untuk mempegangkan untuk SMK. itu pun seolah-olah kita yang bahasa kasarnya mengemis pak. Kita datangi di nas kita datangi itu pemda kan. Nah, tapi masih ada juga iming mereka bahwa pai itu adalah tanggung jawab uh, kementerian agama kita. Padahal mereka yang mengangkat semestinya mereka yang mempegikan semestinya gitu kan jadi ini mungkin ada kebijakan pak narasumber berkenaan dengan usia mungkin misal kita pilih-pilih atau kita kembalikan bagaimana rekrutkan seperti awal mungkin diminta mereka portofolio sebab awal-awal sertifikasi kan portofolio gitu nah jadi mengingat usia mereka bahkan kami kemarin di provinsi Bengkulu dua bulan menerima sertifikasi langsung pensiun jadi dua bulan terima sertifikasi langsung pensiun Pak. Nah, jadi mungkin ini ada kebijakan. Kemudian yang kedua, ada juga bagi kawan-kawan yang sudah lulus pretest tapi belum bisa PPG. Nah kalau ada kebijakan, bisa tak dengan biaya mendiri? Nah, sebab mereka mau Pak untuk biaya mendiri daripada menunggu sekian tahun. Nah, kalau Bengkulu 235 yang lulus pretest. Kalau jatah Bengkulu Dapat 20 orang mak, berarti menunggu 10 tahun itu. Nah daripada kamu menunggu, mereka siap untuk PPG dengan biaya sendiri. Nah kalau sekarang kan regulasinya belum ada. Nah, jadi terbentur mereka dalam hal yang demikian. Nah mungkin itu saja Bapak Narasumber. Sebagai mungkin ada kebijakan berikutnya Termasuk usia dari guru-guru kita Yang gagap tentang IT ini Bersaing dengan yang muda-muda kan Jangankan kuliah SMA-nya sudah pakai laptop mereka Jadi mudah-mudahan mungkin ada jalan yang terbaik untuk mereka Demikian Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. makasih kasih saya pikir cukup dulu ya Oh, satu lagi ya. Tanggung satu lagi, satu lagi. Tidak Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muntashir Kabit PAI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Sama saya pikir seperti Pak Abudin uh, ketika di Kabit Pemat itu asik Kemudian di PAI tambah asik lagi. Kita lihat ringan, tetapi ketika kita jalankan, banyak hal yang harus kita pelajari lagi rupanya. Termasuk dalam pelaksanaan PPG. Saya ingin menyampaikan perjalanan PPG kerjasama dengan LPTK. Satu hal saya ingin menyampaikan di sini kepada Pak Prof. Suitno, Pak Dir. GTK, bahwa sepertinya walaupun selama ini sudah bagus kerjasamanya, tetapi dalam perjalanannya dalam pelaksanaannya, seringkali LPTK uh, kurang koordinasi ketika mereka Dipanggil atau diundang untuk penentuan uh, pelaksanaan PPG itu, itu lepas dengan uh, tanpa sepengetahuan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Saya pikir ini perlu uh, ketika mereka diundang, juga ada keterwakilan uh, kantor Kementerian Agama Provinsi untuk juga sama-sama diundang pada. Uh, uh, penentuan dan lain-lain sebagainya, para peserta PPG ini, kedua ingin kami memberikan catatan bahwa dalam koordinasi dengan uh, pemda dan dinas pendidikan, kami Aceh lumayan. Uh, beberapa kabupaten kota dan hampir seluruhnya itu uh, koordinasinya berjalan dengan. Uh, kesiapan pemda membantu para peserta PPG ini khususnya PAI. Apakah tidak ada kendala? Pasti Pak Prof, uh, kami juga mengalami kendala dalam koordinasi. Termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Kabit Bengkulu tadi bahawa ada kabupaten kota yang tidak bersedia sama sekali untuk menganggarkan, mengalokasikan anggaran PPG ini namun ketika kita uh, melihat antusias dari peserta PPG guru PIA ini mereka bersedia dengan dana mandiri saya tidak sebutkan kabupaten mana sehingga pada tahun 2019 pretest PPG itu dilaksanakan eh uh, kami mencoba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang akhirnya solusi yang kita ambil adalah adanya kesepakatan bersama. Kita kumpulkan seluruh guru PAI yang bersedia dengan anggaran mandiri itu. Dinas Pendidikan hanya mengeluarkan seolah-olah bahwa anggaran itu dari Dinas Pendidikan setempat itu dengan berbagai komitmen antara guru peserta PPG yang akan mengikuti itu pada waktu itu karena memang kita tidak punya regulasi yang membolehkan dengan anggaran mandiri itu. Ini kita lakukan sebenarnya tidak boleh tapi mengingat kepentingan guru PAI kita memberanikan dan dinas pendidikan juga berani untuk apa namanya membuat komitmen seperti itu. Itu salah satunya Kemudian selanjutnya, Pak Prof, ada keprihatinan kami dalam mengelola dan membina guru pendidikan agama Islam di provinsi bahwa dalam hal ini dalam konteks Aceh hari ini hanya tinggal 177 guru yang melalui yang diangkat melalui formasi Kementerian Agama saya memprediksi tujuh tahun atau sepuluh tahun yang akan datang tidak ada lagi guru yang bernipkan kementerian agama karena ada yang pensiun, ada yang meninggal dan lain-lain sebagainya. Kalau kita melihat PP55 tahun 2007 ada masalah kayaknya di situ. Sampai hari ini pengangkatan guru pendidikan agama Islam itu di sekolah umum itu itu hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan Kementerian Agama tidak menyediakan formasi lagi untuk pengangkatan guru pendidikan agama Islam di seluruh provinsi. Mohon arahan Pak Dir, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir cukup ya, sudah lima penanya. Prof, ada beberapa hal tadi yang eh, secara kebijakan memang ada di Pak Prof selaku ketua panas dan ada beberapa hal teknis yang tentunya ada di direktorat dan kami nanti akan eh, menjawab pasca eh, forum dengan eh, Pak Prof. Silakan eh, Pak Prof Sidno. Baik, masih Pak Munir beberapa Uh, pertanyaan sekaligus klarifikasi, masukkan saya kira beberapa varian-varian dari sekian banyak yang disampaikan, baik dari KB Jogja, KB uh, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Bengkulu, Aceh, dan seterusnya. Uh, dua hal yang mungkin bisa saya buat kesimpulan, kesimpulan pertama adalah uh, menggerakkan, mempercepat, begitu bagus karena itu mandatori undang-undang mandat dari undang-undang itu sebenarnya mestinya semua guru sudah harus tersertifikasi 10 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang 14 2005 itu artinya mestinya 2015 itu sudah selesai. Itu Undang-Undang kita. E, kalau kita acu pada regulasi yang sama-sama kita tentu sudah sangat kita fahami. Tapi sekali lagi kita ini kan sebagai ASN, sebagai abdi negara punya visi-misi yang sama. Visi misi yang sama, jadi kabit itu bukan bukan orang yang berada pada keluar luar pemerintah ya. Artinya pak, cara pandang kita itu tidak bisa kemudian tidak linier dengan dengan kebijakan yang sifatnya nasionalis yang yang skala vertikal. Jadi kabit, kasih, kanwil, kan kemenak ini ini kan bukan semata-mata menyuarakan, tapi juga yang tidak kalah pentingnya juga mengedukasi. Misalnya, mengapa kemudian PPG kita itu tidak atau belum selesai dengan angka yang masih signifikan. Ya, jadi kalau kemudian kita juga mengeluhkan, nah itu kita berarti seolah-olah kita ini berada di luar struktur kementerian, seolah-olah kita itu bukan menjadi bagian dari kementerian. Karena ini kan satu sebuah sistem di mana eh, terhambatnya proses penyelesaian PP itu ujung-ujungnya kan ya dana-dana. Ya dana-dana ya ini kalau kita sebagai pejabat ini sudah tahu mengapa tidak bisa maksimal tentu lebih-lebih dengan suasana pandemi yang lebih memperburuk suasana ya dari sisi angka-angka yang selama ini tidak bisa kita penuhi secara baik. Nah, karena itu saya mengajak kita semua ini Pak Munir, perspektif kita harus diluruskan terutama memberikan edukasi kepada para guru-guru yang ada kesan eh, apa dalam tanda petik ya eh, tidak bersabar meskipun memang mungkin sabar sudah tahu lama ya. Tapi sekali lagi kita harus punya perspektif yang sama, punya visi dan cara pandang yang sama. Ini penting. Kalau enggak gitu nanti kita bisa tidak satu bahasa Gusmen tidak satu kereta. Masa dalam satu bantal mimpinya beda-beda kan enggak lucu ya. Itu satu hal catatan saya terkait dengan e, mengapa kita harus masih selalu mengedukasi keluhan-keluhan guru terkait dengan terbatasnya anggaran sehingga kita belum bisa sepenuhnya mengangkat besar-besaran skema PPG lewat anggaran negara. Apakah itu lewat APBN, APBD, rupiah murni, LPDP, dan lain macam Nah, tetapi jangan lupa, tadi juga saya ingatkan bahwa dampak dari selesainya PPG itu juga berdampak pada TPG. Kita juga nggak bisa sebagai pejabat, udahlah nanti dipikirin soal aja itu TPG, yang penting kita lulus dulu. Itu nggak bisa juga begitu. Kita ini kalau pejabat berpikirnya harus komprehensif. Ada ada sebuah kebijakan, ada dampak itu juga kita tidak bisa misalnya itu urusan pusat yang gitu itu Karena kita ini satu satu batang tubuh yang satu sama lainnya satu kesatuan gitu. enggak ada istilah pusat, gak ada daerah karena kita satu kesatuan. Kita adalah sebuah institusi yang vertikal ya. Karenanya saya sekali lagi ini supaya kita eh, apa? Kalau kita bicara tentang radio itu gelombangnya itu harus sama. Jangan sampai saya muter gelombang FM, Bapak-bapak. Bukan gelombang FM, Ada ya. nah, ketemu nanti kan. Ini ini. Sekali lagi saya ingin bercatatan itu ya. Yang kedua saya mengapresiasi kepada kita yang tadi memberikan masukan khususnya kepada LPTK yang Pak Budin terhadap LPTK yang. Nah, tolong yang begitu kawan-kawan semua itu Bapak-bapak bisa langsung chatting ke saya dan ke Pak Munir. Kita langsung tegur pada saat hari itu juga pada saat misalnya karena itu sudah lewat ya tahun 2021 nanti tahun 2022 agar langsung chatting kalau perlu nama dosen dan institusinya itu langsung nanti kami share ke rektornya atau dikannya untuk di, tidak lanjuti kalau ini kan sudah zaman yang gitu itu kita sepakat kita melakukan evaluasi kita sepakat melakukan apa pendampingan sekaligus kontrol ini tugas kita ini kontrol layanan pada publik dalam hal ini para guru supaya mereka mendapat layanan yang profesional. Jadi kalau misalnya jam dan waktu sudah diatur sebuah rupa sesuai dengan timeline yang sudah sama-sama disepakati lalu kemudian dosen memindah jadwal senaknya ini enggak profesional kan? nah, karena itu yang gitu saya sangat apa terima kasih dikasih catatan-catatan tadi dan akan lebih baik nanti karena ini sudah berlalu untuk yang akan datang ini langsung saja di chatting, kalau chat tidak dijawab-jawab, Bapak bisa telepon ya. Saya dengan senang hati akan minta lanjut itu supaya itu ada perbaikan nanti bagi LPTK atau oknum dosen yang melakukan seperti itu. Karena menurut saya itu sebuah e, perilaku yang tidak, tidak mendidik ya, sebagai seorang pendidik. Nah, itu menurut saya itu sesuatu yang sangat konstruktif. Koordinasi, poin penting koordinasi. Nah, memang ini sesuatu yang mudah dibicarakan tapi sulit dilaksanakan. Tapi begini, LPTK itu kan MOU-nya dengan Direktorat. Ya. Jadi ketika mendapat mandator yang melaksanakan PPG itu kan LPTK itu kerjasama dengan Direktorat. Artinya Direktorat terkait kalau misalnya PAI, Direktoratnya ya tentu PAI. Kemudian kalau GTK dengan GTK. Ini pengalaman saya waktu di GTK juga begitu. Nah karena itu memang ini satu pintu. Nah tinggal kalau misalnya ada pengumuman terkait hasil UKMPPG, biasanya LPTK itu nyuratinya atau kami panas pun ke direkturat terkait. Harapan kami direkturat terkait itu yang kemudian meneruskan ke kanwil masing-masing. gitu Kanwil masing-masing. Itu lewat kabinnya ya. Dan memang begitu proses. Sehingga kemudian satu pintu saja kita koordinasinya. Nah seperti sekarang ini misalnya, kita koordinasinya kan ini tidak langsung ke LPTK nih, lewat dengan direktoratnya, nah direktoratnya kemudian tentu dengan LPTK. kalau kalau yang ini saya kira akan lebih simpel birokrasinya sehingga tidak tidak berulang-ulang. Kalau kemudian dengan LPTK juga harus ke kabitnya, bayangkan sekian banyak kabit tentu juga uh, butuh waktu. Tapi catatan saya uh, sesuai dengan tadi MOU yang yang selama ini ditandatangani itu memang uh, yang bertandatangan tangan itu direktur dengan uh, direktur ya. Di situ kemudian nanti direktur yang terkait melakukan penerusan ya, penerusan informasi itu kepada masing-masing kabit -masing yang ada di provinsi. Nah, keterlibatan kelulusan, terutama tadi yang juga catatan, saya kira memang itu tidak mungkin bisa dilakukan karena memang unsur eh, panas itu, itu yang di dalamnya adalah unsur yang pertama pakar, ada unsur expert, selalu kemudian eh, unsur LPTK, dan juga ada unsur eh, apa namanya panas dibut, ya. Jadi mereka itu menganalisis berdasarkan eh, standar penilaian yang selama ini sudah kita pedomani dan evaluasi kita juga evaluasi yang betul-betul objektif. Tapi jangan lupa meskipun objektif, ini sebagai informasi saja untuk kawan-kawan kabit -kan 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 bahwa kita juga punya pintu yang saya sebut sebagai exit emergency ya dalam bahasa lainnya itu syafaah lah tapi memang syafaah kita itu saya harus menyebutnya masih syafaatul kub, belum sampai kubro tapi ya sudah ada syafaah ya suhro lah ya tapi sudah ada syafaah jadi kita ini sebenarnya setiap panas melakukan panas itu anita nasional itu rapat rapat kita itu ada tiga kategori yang kita syafaati syafaat pertama guru yang masa pengabdiannya biasanya di atas 50 tahun itu kita syafaati tapi syafaatnya bukan lulus syafaatnya itu menaikkan nilai Lalu guru yang tugas di daerah 3T, itu kita sapaati. Jadi contoh begini misalnya, misalnya pasang grid kelulusan misalnya, ini off the record tapi ya, ini off the record, betul, tolong walaupun rekam ini bukan untuk dipublikasi, kalau dipublikasi nanti kalau menjadi rame, saya yang bertanggung jawab ini Direkturat PAI dengan Kapit se-Indonesia ya, karena ini rahasianya panas. Jadi misalnya pasang grid kelulusan tahun ini misalnya 67 Guru ini misalnya nilainya cuma 40. Bukan lalu kemudian dari 40 langsung 67, bukan. Misalnya untuk usia nilai tambahannya 5. Untuk 3T 5. Lah artinya guru ini sudah dikatakan 10 nih. Dari 40 50. Berarti kan tetap nggak lulus mau pasti 67. Jadi sekali lagi, bukan tidak ditolong yang tadi, kategori-kategori yang berpotensi Apakah literasi digitalnya lemah, umur segala macam itu tetap ditolong. Tapi nolongnya dalam hal ini adalah nolong menggunakan pendekatan penilaian yang standar, bukan langsung dari nilai yang tidak standar langsung melompat bukan begitu? Karena itu tidak mendidik. Nah, karenanya kemudian eh, masih tetap yang kok oh, udah dikontrol tapi kami masih masih nggak nggak apa dan dampak itu karena mungkin boleh jadi nilai itu sangat jauh dari standar. Nah kalau dia sudah punya modal nilai misalnya 60 misalnya, dia ya tinggal tinggal kan kalau dia faktor umur itu pasti lulus. Karena sudah terbantu sekitar 10. Kira-kira nah, seperti itu. Jadi jangan dibayangkan dikiranya walaupun ini objektif lalu, wah oh, ini tiga-tigaan ini. Enggak, saya sudah pelajari betul dari mulai diri kita dulu. Dan saya yang paling kencang, setiap rapat panas itu mengusulkan yang hal-hal seperti ini. Bahkan saya enggak enggak seger, -seger dengan dikut, ini bagian penting pengakuan dari kondisi kita terhadap guru yang mengabdi sudah bertahun-tahun, tapi kita belum bisa memberikan apresiasi. Tapi kemudian sepakat beberapa bentuknya seperti itu. Nah yang ketiga, terutama terkait tadi yang juga disinggung, utamanya persoalan apa ya program induksi atau sejenisnya. Nah ini memang masih harus terus penting dilakukan. Dan menurut saya sebenarnya istilah induksi ini kan sebenarnya untuk konteks PPG. Kalau menurut saya sih Guru itu tetap harus mendapat pendampingan dalam konteks penguatan kompetensinya itu memang sepanjang tahun. Seharusnya bukan hanya karena menghadapi mempersiapkan untuk lulus PPG, harus sepanjang tahun dengan memberdayakan kaki dan MGMP yang ada di masing-masing uh, lembaga yang ada ya di uh, sekolahnya masing-masing nah ini memang harus sekitar kontrol jadi problemnya kita ini kan musiman jadi kita baru kemudian memberikan pendampingan ini ketika kita uh, menyiapkan mau tes nah, ini ini Saya kira yang menurut saya juga harus agak lebih dicermati lebih lanjut ya jadi ke depan saya kira kita harus memberikan pendampingan guru itu sepanjang tahun dengan atau tanpa PPG memang Pendampingan itu harus terus dilakukan, hanya saja karena kebetulan konteksnya sedang ada PPG mungkin fokusnya menjadi uh, lebih prioritas PPG, tapi sekali lagi saya ingin mengajak kita semua uh, ada apa? continuity ya program pendampingan ini supaya apa kompetensi guru itu terjaga dan terus-menerus secara profesional bisa lebih baik dan lebih baik. Nah, saya kira itu ya beberapa hal yang saya e, respon. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi beberapa catatan yang disampaikan e, bapak bahwa sekalian, yang terutama terkait hal PTK untuk sama-sama kita kontrol lebih baik lagi ke depan. Dan juga saya ingin mengajak kita semua untuk menyamakan perspektif kita, ya atau radar gelombang kita, terutama memberikan jawaban-jawaban yang sekarang sedang apa perlu jawaban yang dalam tanda petik satu-satu apa ya satu perspektif. Sekaligus saya juga ingin menambahkan informasi sedikit Pak Munir sebelum ditutup uh, tahun ini dan itu saya sampaikan pada Pak Direktur PAI di Direktorat Diktes itu ada program dan dimulai tahun kemarin uh, pemberian beasiswa LPDP kepada guru-guru yang belum S1 dengan perkuliahan berbasis PJJ yang dilakukan di UIC Universitas Islam Cyber, Cyber Indonesia atau Cyber Islamic University di Cirebon. Dan itu sudah kita buka tahun lalu. Tahun lalu kita menerima 200 orang, tahun ini kita akan menerima 2000 orang. Nah, karena itu saya minta kawan-kawan kabit nanti sesegera mungkin mensosialisasikan ini tulisan dan evaluasi resmi nanti bisa dibuka di webnya UIC atau di EIN Cirebon. Sekali lagi, semua biaya insya Allah akan ditanggung, biaya siswa dan nanti dipanya tentu akan dimasukkan di Direkturat PAI untuk biaya siswa itu. Dan kriterianya salah satu yang penting untuk diperhatikan bersama, satu, mereka memang betul-betul belum S1 di bidang PAI, yang kedua usianya di bawah 47, dan kemudian tentu sifatnya tugas belajar. Dan jangan lupa karena ini PJJ, berarti mereka tetap bisa apa bertugas di tempatnya masing-masing, tidak harus berangkat ke Cirebon. Jadi ini kuliah, kalau di tempat lain itu namanya UT, kalau ini UIT, kita Islam terbuka. Dan ini penting saya sampaikan, karena saya tahu jumlah guru PAI, baik di madrasah maupun di PAI sendiri, masih cukup banyak yang belum S1. 26 ribu, Prof. 26.432. Bayangkan, jadi PR kita dapat sekalian, bukan cuma PPG. PR kita itu juga mengupdate kompetensi lewat standar minimal seorang guru harus saya satu Nah ini juga menjadi, dulu waktu saya jadi Direktur GTK itu kan saya bilang dengan kawan-kawan kalau kita membiarkan guru itu kita juga berdosa. Dulu waktu saya di GTK itu saya stop Pak Anu, tunjangan profesinya, guru-guru madrasah yang belum S1, karena saya ditegur BPK waktu itu menyalahi kalau kita memberikan tunjangan profesi ketika guru belum S1. undang-undang yang kita tabrak itu undang-undang 2005 Tetapi kita juga dolim karena tidak mengesatukan secara masif. Pernah ada kualifikasi lama sekali dulu dan setelah itu enggak ada lagi. Nah, begitu saya ke Diktis, akhirnya saya berbicara dengan Gus Menteri, supaya kita buka program cyber dan alhamdulillah sekarang sudah lahir prodi PCC ya PAI di Cirebon Cyber Islam University dan ini kita prioritaskan sekali lagi tadi yang disebut Pak Menteri bagi guru yang 26.000 itu PAI untuk bisa kuliah secara kompetitif dan insya Allah dibayar full nanti oleh LPDP lewat anggaran yang kita serahkan lewat direkturatnya tentu kuotanya 2.000 sehingga kemudian masing-masing secepatnya mengakses ini tapi nanti lebih dari 2000 kita tentu tidak akan terima karena itu sudah sangat banyak sekali e, kalau lebih dari itu juga tentu tidak tidak efektif pembelajarannya tinggal nanti sosialisasi ini Bapak bagi yang punya kesempatan ke Cirebon ada, ada bagusnya juga mumpung ada di Bogor bisa silaturahim ke Cirebon atau kalau enggak ya buka websitenya tapi nanti secara khusus tentu kita juga akan bersulat resmi. Mungkin itu Pak Munir catatan penting yang Terakhir yang saya sampaikan, dan ini bagian dari diseminasi. Tadinya saya kalau secara had, fisik hadir bisa sampaikan brosur dan PPT terkait itu, tapi tidak apa-apa ini sebagai informasi awal dulu. Dan tolong nanti kawan-kawan e, Kabit proaktif, karena ini akan dikontrol Menteri langsung. Karena ini termasuk menjadi program prioritas Nasional Menteri terkait dengan e, Menteri, ya, Gus Menteri ingin negara hadir menjadikan solusi terhadap banyaknya guru yang belum S1 dan salah satunya sudah kita berikan pintu media lewat PJJ UIC atau Minta Cyber Islam Syekh Mujati ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas hal yang kurang berkenan bagi kita semua. Salam sehat dan kemudian semua kita dalam kuih selalu sehat dalam dunia Allah SWT. Minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Dan luar biasa, ini sangat produktif pada kesempatan kali ini. Dan harus sehat selalu, Prof. Karena kita akan ketemu pada ini rakor itu. pemda, pemkot, dan pemprov tentunya. Mudah-mudahan dua minggu yang akan datang kita bisa laksanakan berjumpa dengan teman-teman kita di, dari pemda dan pemprov. Terima kasih, Prof. Dan sekali lagi kita tepuk tangan buat narasumber kita, Prof. selaku Ketua. Panitia Nasional PPG Kementerian Agama. Terima kasih Prof sekali lagi. Terima kasih dan Pak Undi, saya siap, izin lihat ya kawan-kawan semuanya, Pak Kabit, Pak Kabait semuanya. Siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu Kabit, eh, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama terkait dengan pelaksanaan PPG 2022 terkait kebijakan secara umum. Nah, sekarang kita langsung saja karena tadi saya di WA ke itu katanya kita nggak ada pembahasan lagi terkait dengan PPG maupun TPG karena nanti langsung running ke beberapa agenda nanti malam. Jadi kita akan bahas saja secara langsung kebijakan teknis ya, pelaksanaan teknis terkait dengan PPG dan TPG 2022. Kita langsung saja. Mas, bisa paparannya di saya share Mas ya? Sekarang Mas Miftah. Oke. Mungkin sambil ngopi atau belum ada kopinya Mas. Nggak apa-apa kita ngambil kopi aja sambil sambil santai. Atau pihak hotel biar ngasih aja Mas karena Pak Kapit biar bisa sambil apa, apa.